Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat makan bakmi kering Haji Amanah di sini yang terkenal pengen. Yang halal. Jadi banyak karena banyak ini ya, banyak Chinese di sini jadinya. Ya, kita cari aman juga kan. Gitu. Ini yang best sellernya bakmi kering ayam. Aku pesan yang ayam. Ini apa nih yang telur ya? Telur. Telur ini. Ini kayak cakwe gitu, Guys. Coba. Tahu banget, tahu bakso kan? Iya, tahu bakso. Coba minyak. Minyaknya kayak minyak tipis-tipis. Kalau aku suka minyak tipis-tipis. Oh, di sini ada kue tiaunya, tuh. Bukan kue tiau, tiau deh. Pangsit, aku kira kue tiau. Jadi, kamu pesan bakso ya? Salah. Salah. Rame yang datang tuh rame lihat tuh sampai satu keluarga tuh kan rame. Ya udah kita makan dulu misi amunisi ini makan siang yang kesiangan gitu. Kita ngantuk teman-teman, jadi kita melipir ada pentol kuah ada di samping pinggir jalan. Ini perjalanan kita masih 3 jam 1 menit lagi, sekitar 128 kilo. Wow, ini kita makan yang kuah-kuah dulu biar nggak ngantuk. Pentol kuah asli, kasih ini jeruk. Oke, ini biar nggak ngantuk kita melipir dulu gitu, nanti setelah udah seger semuanya baru kita jalan lagi. Yang ngantuk siapa? 5 kilo ngantuk lagi. Iya kamu. Kamu tukang ngantuk. Enggak lah. Kalau ini bakso kan ya? Iya bakso. Sapi. Enak tuh main itu. Mas jatuh dong. Mas jatuh. Coba kita makan dulu lah. Nah teman-teman, kita melipir ke masjid karena mau sholat maghrib, jadi kita melipir ke sini dan pantat juga pegel sih ya, pantat pegel, jadi kita sekalian sholat maghrib di sini, nanti baru habis itu kita berangkat lagi ke Pontianak. Perjalanan ke Pontianak sekitar 1 jam setengah lagi, jadi kemungkinan nyampe di Pontianak sekitar jam 8-9. Yaudah teman-teman, kita mau masuk ke dalam karena udah salawatan tuh kan. Teman-teman, jadi kita dapat ODGJ di sini, dapat ada yang report di sini kata ODGJ di sini. Nah ini kita udah nyamperin dari tadi muter-muter teman-teman, ini di taman kanak-kanak nih, taman kanak-kanak tuh. Coba yuk kita lihat sini. Tanya abangnya lu, bang ini yang ini emang agak gini ya bang, yang ini udah lama kah? Udah lama lah. Udah lama di sini. Udah lama di sini. Mau disembuhin. Insya Allah. Insya Allah ya coba. Insya Allah. Makanya. Kasian juga. Kasian lah itu makanya. Ada keluarga di sini bang? Ada banyak keluarganya tuh. Ada keluarga sini? Banyak keluarganya. Nggak tahu keluarga bener atau gimana ya. Oh, tapi daerah sini. Oke. Kalau ditanya pasti ada keluarganya tuh. Ada keluarga ya pasti. Di sini kan dia kerja. Mana-mana namanya orang kayak gini ya. Orang kayak gini ya. Tapi banyak gak sih bang di sini bang? Hah? Orang-orang kayak gini banyak gak sih? Ini doang ya. Nanti kalau ada satu gedung lagi yang agak kurus lagi. Oh ada yang aki-aki ya? Yang kaki-kaki kan? Kaki-kaki ada juga, yang agak kayak bujang ada juga. Oh.
yang keluarganya jualan bubur tuh, jualan bubur depan tuh. Oh, itu keluarga siapa? Keluarga ini? Lain. Oh, lain. Cuma dia agak biasa ya. Agak biasa ya. Oke lah. Jadi tak rokok, diajak ngomong nyambung tapi ya. Ntar enggak lagi. Gitu. Bang, kita coba dulu ya, Bang ya. Coba. Nah, ini teman-teman nih. Assalamualaikum. Halo. Wih, mantap. Sini dulu. Mau rokok enggak? Rokok nih, rokok. Rokok dulu sini. Sini lo. Nah. Nih, rokok nih. Nih. Rokok enggak? Rokok enggak? Hei. Hei, mau rokok enggak, Bapak? Nih. Yoi, sip, mantap. Ini duitnya banyak tuh. Duitnya banyak. Bapak namanya siapa? Pak, siapa namanya? Terbalik nih bajunya. Bajunya terbalik. Oh, bener kah? Terbalik ke? Terbalik bajunya. Pak, Pak namanya siapa? Siapa namanya? Pak, namanya siapa? Pak, namanya siapa? Oh, ini karena enggak ini kan enggak ada ngomongnya. Karena dia jago main gendang katanya, Pak ya? Jago main gendang katanya. Hah? Jago ya? Enggak ada gendang nih kita nih. Ini jago main gendang katanya nih. Udah kasih rokok. Duitnya banyak nih. Mantap. Korek ada enggak? Ada korek enggak? Coba sini lah. Sini. Coba duitnya ada berapa? Coba hitung duitnya ada berapa? Duitnya dihitung. Ini itu dulu berapa? Hitung duitnya ada berapa, mau enggak? Enggak ada, udahlah enggak usah deh. Entar juga. Rokok dulu. Iya, tahu gua. Oh, mungkin preman kayak gini kan. Jagoan gitu kan. Oh, preman sepakal gitu kan. Namanya siapa, Pak? Tahu, Pak? Dayat. Oh, Dayat. Pak Dayat berarti ya. Hmm. Udah lama di sini, Pak? Lama di sini ya. Sempat udah di store apa? Gua dilapor ke Dinsos, Pak. Tahu ya. Oh, orangnya enggak tahu ya. Ini Pak Dayat. Hah? Ada keluarganya ya. Oh, di kan enggak ngaco orangnya enggak. Oh iya, maksudnya enggak resah lah ya, enggak meresahkan. Paling ya. Ya kalau kita ngerti kan minta uang. Kasih. Pak Dayat. Padayat, preman nih. Orangnya nggak ada. Jadi ada 20 tahun sini, Pak? Lebih ya. Jadi di sini udah 20 tahun, teman-teman, udah lama di sini. Kalau tinggal tidur di mana ya, Pak? Pulang dia. Oh, pulang ke rumah? Oh. Ya ada yang kenal ya lah. Oke, jadi kalau di sini teman-teman, jadi di sini tuh pada care, kalau misalnya ada yang kenal sama ini, Pak Dayat langsung minta numpang lah, numpang tidur atau apa gitu. Nah, ini aku lihat kakinya kenapa nih, Pak Dayat? Coba lihat sini dah, coba sini nih. Kakinya kenapa nih? Coba lihat, Pak Dayat. Kakinya kenapa nih? Allah. Ini karena kebanyakan jalan, jadi gini nih, pada bintik-bintik gini kan. Coba nih, coba. Kaki gajah ya kalau di sini ya. Tapi udah sempat berobat, Pak? Enggak tahu sih. Allah. Kasian ya. Aku pengen ketemu keluarganya sini. Kayaknya abang ini coba jalan. Nanti kalau dia malam, yang ini main ekstra. Oh, ini ya, malam ya. Tak. Tahu ya kalau itu ya. Kayaknya aja. Kali siapa tahu. Kenal. Jadi biar di ini ada tindak lanjut gitu, Pak. Ya kan, kasihan kalau kayak gini terus kan, kasihan dia, apalagi kakinya gini kan. Kasihan. Coba aku foto deh.
Iya, kasihan juga kan. Cuman kita kan gak tahu juga masa itu keluarga bener atau keluarga ini kan. Masa keluarga kandung atau bukan gitu kan. Pak Dayat, mau apa, mau duit? Oh, korek, korek. Tuh, minta, bang, ada korek ke bang? Ada bang. Coba kita telepon itu dulu deh, kita fotoin, kita lapor ke Pak Mari dulu.